Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi aljabar pada fungsi. Nah, kita harus feedback ke belakang ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu domain, kodomain, range dan grafik suatu fungsi. Jadi itu tidak boleh dilupakan. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana operasi aljabar pada fungsi. Nah, di sini, pada buku kita, buku elektronik kita, kita bisa lihat, kita langsung masuk pada definisinya: jika f suatu fungsi dengan daerah asalnya, df. Jadi, kalau daerah asal disingkat f ya. Dan g suatu fungsi dan daerah asalnya dg. Jadi kalau ada fungsi m, maka daerah asalnya dm. Oke. Okay? Maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini yang perlu di uh, garis bawah ya. Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, Jumlah F dan G, jadi penjumlahan ditulis F ditambah G, didefinisikan sebagai F tambah G. Dalam kurung X, ya, ini penulisan untuk fungsi. Maka, penjumlahannya adalah F X ditambah G X. Untuk daerah asal, DF tambah G itu sama dengan DF iris, menghadap ke bawah itu adalah iris. Dg, Oke. Yang kedua, untuk pengurangan sama saja cuman e, tandanya yang berbeda ya untuk tambah kemudian kurang sama juga fx kurang gx untuk perkalian tandanya juga berubah perkalian nah ada empat ya kemudian pembagian berarti fx per gx kita masuk pada contoh diketahui fungsi fx nah di sini sudah diketahui ada dua fungsi ada fx kemudian uh, gx tentukan fungsi-fungsi dan tentukan pula daerah asalnya jadi sesuai definisi ada empat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Dicontoh contoh telah dijabarkan. Kita masuk yang pertama, f ditambah g, berarti f tambah gx itu sama dengan fx dan tambah g, gx. Kita lihat fx-nya di soal kan x tambah 3. Nah, yang ini Kemudian, GX-nya x tambah 9, sehingga kalau dijumlahkan x tambah 3 ditambah x kuadrat kurang 9, maka tuliskan dulu yang paling besar pangkatnya jadi x kuadrat dulu, karena tidak ada yang sejenis. Yang sejenis maksudnya sama, ya, sama-sama x kuadrat tidak ada temannya jadi tulis saja x kuadrat untuk x juga demikian tidak ada yang sejenisnya cuma sendirinya x jadi tulis tambah x lagi kenapa tambah karena x nya positif x kuadratnya juga positif sekarang nah ini sejenis angka 22 3 dan min 9 jadi 3 ditambah min 9 atau 3 dikurangi 9 maka dia menghasilkan min 6 jadi jawabannya adalah x kuadrat ditambah x kurang 6 oke Nah, untuk daerah asalnya ini ditulis saja df tambah g itu sama dengan df iris dg. Maka dia akan menghasilkan X di mana X elemen real ya untuk daerah asal itu tidak masalah kemudian pengurangan nah di pengurangan ini kita harus hati-hati fx nya kan x tambah 3 kemudian gx nya kurang x kuadrat kurang 9 nah di sini kalian ambil dulu yang pangkat tertinggi x kuadrat ini kalau dikeluarkan dari dalam kurung yang ini ya dia akan seperti ini dia akan menjadi x tambah 3 kemudian dikurang x kuadrat ini ya dikeluarkan dari dalam kurung kemudian min ketemu dikurang min 9 jadi dia plus 9 oke okay, paham yang ini kalau kita keluarkan dari kurung karena x, x kuadratnya positif tapi dia ada tanda min, ada tanda kurangnya jadi dia jadi min x kuadrat min 9 keluar jadi ketemu min dengan min jadi positif 9 maka kita urutkan kita ambil yang uh, X kuadrat dulu min X kuadrat jadi kita tuliskan min X kuadrat kemudian ambil yang X nya X nya kan positif jadi tambah X yang ini ya sekarang tiga ditambah 9 3 ini positif tiga ditambah lagi positif 9 jadi tambah 12 maka jawabannya adalah ini min x kuadrat tambah x tambah 12 oke okay ya oke okay. nah itu untuk pengurangan untuk perkalian ini fx dikali gx jadi x tambah 3 dikalikan x kuadrat kurang 9 caranya adalah x nya kalian kalikan dulu dengan x kuadrat Ya, jadi X kali X kuadrat Itu sama dengan X pangkat 3 Jawabannya X pangkat 3 Sekarang X nya Kalian kalikan lagi dengan Min 9 Jadi tadi X pangkat 3 Kemudian X lagi kali Min 9 Jadi Min 9 X Oke. Okay. Kemudian selanjutnya ibu ganti warna dulu. Nah, 3 Oh maaf. Ibu ulang ya. Uh, X dulu dengan X pangkat 2 Jadinya X pangkat 3 Kemudian X lagi dengan min 9 Jadi min 9 X untuk yang di bawah yang setelahnya lagi sebelahnya tiganya lagi kalian kalikan dengan x kuadrat berarti ditambah 3 x kuadrat kemudian tiganya lagi dikalikan min 9 3 dikali min 9 3 kali 9 27 karena tiganya Kemudian ketemu min, jadi min 27. Nah, selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar pangkatnya ke yang terkecil. Jadi, diambillah nah, X pangkat 3 duluan. Kemudian yang pangkat 2, tidak ada temannya. ya. Jadi, ini tidak boleh kita gabungkan, tidak boleh kita jumlahkan kalau uh, dia tidak sejenis. 3x kuadrat kemudian dikurang 9x kemudian dikurang 27 oke ya gampang kan nah selanjutnya untuk pembagian fx dibagi gx nah bagaimana cara menyederhanakannya fx kan x tambah 3 untuk bawah gx nya x kuadrat kurang 9 Nah ini kita faktorkan Pernah eh, Pernah belajar Pemfaktoran kan Di SMP juga eh, ada diajarkan X kuadrat dikurang 9 Nah jika ada Yang seperti ini A nya 1 ini ya nilai A nya kan 1 Tapi tidak ditulis B nya itu B nya 0 karena tidak ada angka X Dia kan bentuknya seperti ini X kuadra, AX kuadrat Tambah BX Tambah C B nya ini tidak ada 0 Makanya dia eh, Langsung C nya 9 Oke okay. Oke, okay. uh, selanjutnya kita hapus dulu yang ini. Oke, okay. <tuh> selanjutnya uh, pemfaktorannya jadi x tambah tiga dikali x kurang 3, Ini perlu dijelaskan ya, cara memfaktorkan untuk x kuadrat kurang. 9. Nah, kenapa dia x tambah? 3 kemudian X kurang 3 ini kalau X nya X nya kali X itu kan X kuadrat ya X kuadrat kemudian X nya kali 3 min 3X kemudian tiganya lagi dikali X yang ini plus 3x 3 kali min 3 min 9 jadi ini dia beda tanda min 3x dan 3x jadi habis ya kalau sama kemudian beda tanda sama saja min 2 tambah 2 dia jadi 0 makanya sisa sisa x kuadrat dikurang sembilan makanya ini uh, adalah hasil, oke okay, makanya yang ini adalah hasil pemfaktoran dari x kuadrat dikurang sembilan. Sehingga kita lihat yang bagian atas x tambah tiga dengan bagian bawah x tambah tiga itu sama kita coret x tambah tiga dibagi x tambah tiga itu kan satu Kemudian dibawa sisa X kurang 3 Maka jawabannya ini Oke okay? Nah itu untuk pembagian Sekarang uh, Kita jawab soal ya Untuk tugas pertemuan ini Kita cari soalnya nah untuk uh, atau ibu bikin sendiri ya oke ibu bikin sendiri saja yang sederhana yang penting kalian paham caranya sama uh, kalian tetap mencari yang keempat ini tambah kurang kali kemudian bagi fx nya ibu ubah dengan x tambah 2 kemudian GX nya GX nya itu X pangkat 2 kurang 4 oke ya jadi ini adalah tugas di pertemuan kali ini soalnya sama tinggal kalian ganti nilai fx nya dan gx nya yang ini Kemudian tetap tentukan fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya A B C D. Satu nomor saya Jadi jika selesai dapat dikirim lewat uh, japri di WA Ibu. Oke? Okay? Semoga kalian mengerti dari penjelasan video ini. Jika ada yang kurang dimengerti silahkan bertanya di grup WhatsApp. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.